Jangan bebas untuk bintang sejoran. Tawar. Di tinawar dengan tinya yang enak. Bola kembali mengalahkan lapangan yang dalam. Fajar. Karena siapa bola akan diberikan. Kita lakukan duel. Diambil oleh pemain dari bintang kejora. Kembali adalah Tangsu. Coba bangun serangan. Tangsu sekarang kasih bola nomor punggung 2. Di sana kita lihat dulu. Salah umpannya. Oh ternyata bola sudah meninggalkan lapangan. Kembali melainkan lempar ke dalam untuk bintang kejora. Ada Bule di sana. Sudah lakukan. Jadi tubuh Tebu Wanda. Lepas bolanya. Handsball. Kita lihat salah seorang pemain dari Raya. Melakukan tendangan bola di unsur kanan pertahanan anak-anak Rebe. Tendangan bebas. Mi, tendangan tendangan langsung masuk tapi berhasil diblok oleh pemain Hebat. B2. Tendangan sekarang masih lama terlalu keras. Balik. Yang dikontrol oleh Anas tadi. Hari. Lalu salah lemparan. Lemparan ke dalam. Luar. Berlawan langsung. Sayang terlalu jauh melambung di atas mistar gawang Alex. Hanya melakukan penanggungan di gawang. Kembali Emi Gima coba kejar bola. Nadir. Buang saja bola keluar lapangan mengamankan dari daerahnya dari serangan lawan. Bermain fleksibel kita lihat Nadir tadi. Untuk mengamankan daerah pertahanan dari Raya. Lemparan ke dalam kembali sudah lakukan. Lumas sudah bertanggung jawab. Kita lihat dihalau tadi oleh Adam. Sudah lakukan. Bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya melakukan tendangan gawang saja untuk Raya FC. Akan dilakukan oleh Safrijal. Penjaga gawang sudah berikan jam melebar. Ada di sana nomor 10. Lawar. Umpan jauh ke depan. Akan kembali serangan dari Tangsi Narir. Renang Safrijal tadi menyongsong bola hasil umpan pemain-pemain dari Tangsi. Oh ternyata offside. Jangan bebas untuk Raya. Pendek saja Adam. Ayo mainkan. Yang dituju tadi nomor punggung 10 yaitu Jani. Baru Adam di sana. Masih Adam. Kerjasama di 1-2 dengan Jani. Agus Amin. Dilakukan oleh salah seorang pemain dari yang merupakan pertandingan terakhir cabang penyisian 16 besar. Nyalakan bola. Yang dilakukan oleh Aris Valeli. Berhasil diamankan oleh Alexander Haig. Kembali batas serangan. Kembali kembali di sana dari pertahanan bintang kejora. Datang membantu Jami. Bersama dengan Agus Pia. Agus sekarang umpan silang. Masih berbeda. Lemah
mengisi pola tadi. Berhasil membawa jalan Alex untuk yang kedua kali. Merubah skor kembali 2-0 unggul anak-anak dari pertandingan sore hari ini. Kareh abung. Woi, jauh hak. Kareh abung. Kareh. Kareh. Sekarang. Ayo, ayo, main, main, main. Mampu je ke tiba sini. Masih anak-anak bangsa. Ya, ya, ya. Anak. Namde oh hitam. Lihat, kalau hitam ada di sana Adam. Lebar Adam. Kerja sabar satu dua. Kembali datang menyerang. Halau saja keluar lapangan langsung menyerang sangsung. Lempar ke dalam kita lihat. Anas yang sudah berubah posisi. Oh, belum belum. Sudah lakukan. Baik dah lagi. Boleh kira bola masih belum belum kacau. Nadi dah kau mandi. Alah apa? Pendawan yang dilepaskan dari rusuk kiri pertahanan Persiyang berhasil mendobrak gawang Bintang Jepara. Dengan demikian berubah kedudukan kembali 3-0 unggul anak-anak Raya di pertandingan sore hari ini. Nomor 17 tadi yaitu Menawar merobek gawang Alex untuk yang ketiga. Ayo, ayo, ayo. Masih dihalau saja. Datang kembali serangan dari Rebe. Anas dihalau saja oleh bulu keluar lapangan. Lainkan lemparan ke dalam untuk gol Rade panu dah. Raya itu. Panu gol ni. Dari jauh je takkan jauh. Tapi main tak dulu. Gono, yang ngelik kau payang gol. Agus di sana, masih Agus. Berikan pendek dia. Banyak lewat dia, umpan silang. Halau saja. Coba lepas ke. Masuk. Halau saja dengan cepat oleh pemain bawah dan pasukan untuk Agus. Lemparan ke dalam untuk. Yang jir me tu umpan awak tengok nak retak je. Raya FC. Dia lakukan. Lagi dibuang keluar lapangan. Kembali melakukan lemparan ke dalam. Lagi lemparan ke dalam untuk Raya. Unggul sementara anak-anak Rebe di pertandingan sore hari 3-0. Pertandingan babak pertama. Haris Karekos bola. Ayo, ayo. Ada Agus di sana. Melebar dia. Kita lihat. Adam maju ke depan membantu serangan. Berikan kepada Anas. Gagal Anas tadi melewati pemain bawah dari Bintang Kejora. Kembali serangan dari Raya. Anas berputar-putar dia. Masih Anas. Berhasil melepaskan diri dia Anas. Umpan crossing. Sudah lakukan gol ke depan. Ada di sana Nadir Welbeck. Masih Nadir. Pelanggaran. Yasik. Tergantung pemain dari Bintang Kejora. M. Iqbal nomor 17 ditarik keluar. Digantikan nomor punggung 11. Lukaku FDB ya kawan. Jadi pergantian di babak pertama ini dari Bintang Kejora yaitu Iqbal. Diganti oleh Muhammad. Umpan crossing lagi ke kotak penalti tapi gol melambung di atas. Jadi pelanggaran kita lihat dari Anas. Terhadap Wanda. Tendangan bonus untuk Bintang Kejora. Kita lakukan gol ke depan. Yang ditunggu Nadir Anas. Masih Nadir. Langsung. Hana merijih Pak Atih. Uang emas tadi dimiliki oleh anak-anak Bintang Kejora. Itulah tadi Muhammad. Hampir saya membegal gawang di gawang Saksikal. Selamat dia menyentuh bola. Kembali anak-anak Rebe kuasai bola. Masih Anas di sana. Kerjasama satu di belakang. Ada Agus. Masih Agus kuasai bola. Kembali Anas. Coba bermain dari pertahanan sini. Anak-anak dari pertandingan sore hari ini. Gagal Anas lepas bola. Diambil alih pemain dari Bintang Kejora.
Nadir Adnan tadi salah tanya, kita lihat Nadir. Berapa lah bukan? Hana musuh, tenang, tenang, Hana musuh. Ayo, ayo, kanan, kanan, kanan. Ayo, ya, ada orang berlari. Bintang kejora. Jami, masih Jami. Sudah sekali misbah. Gagal tadi. Datang kembali serangan. Masih ada anak rebel. Umpan Anas yang ditunggu. Halau saja oleh bulu keluar lapangan, masih dapat dikuasai oleh pemain bintang kejora. Coba dan serangan cepat anak-anak bintang kejora bersambung. Ada Nabi di sana, masih bintang kejora. Muhammad, bintang terobosan, berbahaya. Bahaya. Masih ingat. Luanda. Kita lihat tempurata. Agar oleh Saidul Fajar, sudah lakukan jauh ke depan, yang juga Nadir Adnan tadi. Kalau ternyata ada pelanggaran di daerah pertahanan. Dengan nomor 17 yaitu Munawar. Ada di sana Anas. Umpan jauh. Bertahan. Aksa kita lihat. Misbah. Sudah berdiri dalam posisi offside. Datang serangan Munawar. Ini. Ini saja bola jauh menengahkan lapangan pertahanan. Baru datang serangan. Harus berputar-putar dia sudah melewati pemain mentang sudah melebar. Ada di sana Nawar Razali umpan lambung kotak penalti yang ditunggu tapi melepandas. Lebih dekat ke penjaga gawang Alex dengan tenang dia kuasa bola. Kembali selamat gawang bintang kejora dari kebobolannya 4 kali ya. Lagi datang serangan masih anak-anak. Kemudian Anas. Bersama dia dengan Jani. Halau saja keluar lapangan. Sudah lakukan kita lihat Wanda. Halau saja oleh Adam. Jatuh di kaki Anas kembali. Masih Anas. Coba juga main oleh pemain dari Tangsi. Gagal dia melewati nomor 14 dan juga di sana. Umpan jauh. Offside kita lihat. Jelas terlihat dari tribun kehormatan. Muhammad tadi sudah berdiri dalam posisi offside. Main yang dimasukkan menggantikan Iqbal tadi. Gagal lagi usaha dilakukan oleh anak bintang kejora untuk jauh. Di babak yang pertama ini. Dari lebih sekarang Aris. Masih Aris kuasai bola. Umpan lambung yang ditunggu tadi Alas, tapi bola meluncur deras ke pelukan penjaga gawang Alex. Tidak lakukan tendangan Wanda di sana. Kembali anak-anak bintang kejora coba bangun serangan. Umpan Wanda ada di sana. Buang saja keluar lapangan. Nah, sekarang ke dalam untuk bintang kejora. Langsung. Ayo main. Ada di sana Aris umpan jauh melambung Aris. Yang ditunggu tadi Aris terjadi kemudian perebutan bola di sana terjadi salah seorang pemain bintang kejora tendangan bebas sudah lakukan. Masih ada yang bintang kejora. Umpan terobosan. Sayang terobosan. Salah pengertian tadi kita lihat. Nomor 23. Jauh. Umpan Fajar. Satrijal sekarang kasih bola. Lebar saja Satrijal. Tenang dia berikan bola kepada nomor 22. Ada di sana Agus. Buka. Ayo. Bola melebar. Nawar Rajali, menguasai bola masih Nawar. Lanjut saja Arif Rizpo. Kembali Arif. Umpan terobosan masih tapi. Asal lengkih tanya. Kembali Agus, lebar jauh. Yang ditunggu tadi nomor 21 Fajar tadi bola terlalu deras meninggalkan lapangan. Hanya melakukan umpan ke dalam untuk anak-anak Tangsi. Bola berbakaran masih 3-0 tertinggal oleh Tangsi di pertandingan sore hari ini. Bang? Sudah kembali. Hadir Adnan.
Jan hai. Jan hai. Jan ala. Berhasil membobol gawang yang dicoba oleh Alex. Berdiri bebas di atas. Bertinggal kembali tangsu 4-0 untuk pertandingan seri hari ini. Hai, bebun, bebun, bebun. Akhirnya babak pertama pun. Babak kedua 8-0. Bergantung pemain dari bintang kejora. Nomor 13 ditarik keluar. Nomor 10 masuk. Nomor 13 Rucu ditarik keluar. Nomor 10 nama itu pegawai. Asari masuk. Pernah nemu ibu bapa dan tu. Kecuali naluri tahu. Kembali berubah skor sementara 4-0 unggul Alia Laribo. Datang lagi serangan kita lihat. Kembali lepas bolanya. Al Asari yang baru masuk di babak kedua ini coba merebut bola masih. Asari hendak saja. Kembali pelanggaran. Hai hai hai. Kartu kuning diberikan kepada pemain dari Rebe ini. Nomor 17 kita lihat Munawar. Masih terbuka salah seorang pemain bintang kejora. Beradu, beradu, mentah nggak batu, suri batu. Mumpaki, mumpaki. Ni yang jaman ke mumpaki? Mumpaki. Kartu kuning pertama di pertandingan sore hari ini diberikan kepada Munawar. Mumpaki, mumpaki. Pelanggar bebas untuk bintang kejora. Dilakukan oleh kapten. Yang ditunggu Muhammad tadi gagal dia. Bola lebih dekat ke gawang Satria. Oh, Satria pelanggar bebas kuasa bola. Dapat war, bola le, bola le. Harus sekarang kuasa bola. Tengah ada di sana Munawar. Melebar Munawar. Masih ada Naredo kuasa bola. Hendik saja kembali Munawar. Bermain ball position kembali Naredo di sore. Umpan terobosan berbahaya. Diamankan oleh penjaga gawang Alex. Lagi terlihat langsung ke gawang. Berakhir. Berakhir sudah pertandingan babak ke. Kembali ke dalam gagal tadi.
Merah ayo. Anas nomor 13 dari keluar digantikan oleh Helmu nomor punggung 2. Kembali terjadi pergantian pemain di sini Raya itu. Yang kedua, yang kedua,
Tiba di Paula. Gagak datang. Mameh gua. Gagak datang. Jalan 4 tinggal. Baru merupakan
Masih tertinggal sementara anak-anak Hansi di pertandingan sore hari ini. Dalam gawang untuk Raya Eki.